Kerajaan Negeri Melaka terus mengambil inisiatif membangunkan projek perumahan pejawat awam Melaka MGO Home menerusi Lembaga Perumahan Melaka LPM. Terbaru, projek khusus untuk kakitangan awam itu dibina di Durian Tunggal sebanyak 129 unit rumah yang dilengkapi perabot. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun memberitahu projek berkenaan merupakan usahama di antara Lembaga Perumahan Melaka LPM bersama pemaju wawasan Intec Properties Sdn Bhd. Projek dibangunkan di atas tanah seluas 4 hektar itu dengan keluasan 28 x 50 serta mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Projek kali ini dilengkapi perabot lengkap bagi ruang tamu, bilik tidur selain kabinet dapur. Boleh lihat dari segi furnitures ini dan harga yang ditawarkan oleh pihak pemaju bersama dengan LPM termasuk GST RM180,000, RM180,000 Malaysia, tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Inilah rupa rumahnya dan kita tengok siap ada emergency lights. Inilah yang saya sebut kualiti yang kita war-warkan. Ya, sudah sampai masanya orang Melaka hidup di dalam rumah yang cukup selesa. Berbaloi lah sebab sekarang semuanya mahal kan. Kalau nak beli set fully furnished macam ni memang lebih daripada apa yang kita nak dengan rumah, dengan hutang nak beli barang-barang perabot lagi. Anak-anak yang kerja kerajaan, kerajaan buat macam ni kira okeylah kan. Macam perabot-perabot tu dia bagi kira mampu, udah-udah orang macam orang ni kira mampulah untuk bayar. Kira cik bahasa banggalah kerajaan buat macam ni. Bagi saya dapat membantulah sedikit sebanyak rakyat Malaysia untuk beli rumah yang sekarang dengan kos harga rumah pun agak mahal sekarang ni. Dan pandangan saya progres seperti ini banyak didirikan lagi di merata tempat supaya rakyat dapat menikmati kesejahteraan hidup yang baik.